لا ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Kekayaan yang sejati itu bukanlah karena barang, karena harta, bukan. Akan tapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Memang ya ikhwan, kalau kita perhatikan, betul ya. Coba kita bayangkan ada orang kaya, masya Allah, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Ya tiap hari sumpek, tiap hari pikiran dengan bisnisnya, pikiran takut rugi, pikiran ini. Dia beli apa namanya tuh kasur yang empuk-empuk biar bisa tidurnya, tapi nggak bisa tidurnya, tidurnya dihantui dengan pikiran itu. Ya ini sebenarnya orang dalam keadaan miskin ini, masih miskin hatinya, dalam ketakutan terus. Sebaliknya orang yang hidupnya sederhana, apa yang ada dia nikmati, nggak mikir bagaimana ntar besok utang semuanya, apa namanya rugi untung, ah nggak ada itu semua. Hari makan, tidur nyenyak, ngorok lagi tidurnya. Ini orang kaya sebenarnya ini. Nikmat, dinikmatin. Enggak diruwet-ruwet mikir apa. Nah inilah orang kaya sebenarnya.